Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sam Kimbul 99. Di pagi hari yang sangat cerah ini, saya akan mengajak teman-teman untuk reading santuy, menikmati sejuknya udara yang ada di pagi hari ini. Nah, ini untuk di daerah Sidoarjo. Alhamdulillah tadi malam sudah turun hujan dan bisa tidur dengan sangat nyenyak sekali teman-teman. Kalau biasanya masih ada gerah-gerahnya ya, tadi malam bisa sangat pulas sekali. Sampai mimpi ketemu ini apa, YouTuber motovlog Ngakang MV karena kemarin seharian sempat lihat-lihat videonya Abang NV. Oke, sudah lampu hijau, kita lanjutkan lagi. Untuk tadi malam tidak tahu kenapa kok tiba-tiba mimpi bertemu Abang NV dan diajak reading bareng ya. Ya, semoga mimpi saya tadi malam bisa menjadi kenyataan, bisa reading bareng bersama Akang MV. Mungkin karena kemarin sempat nyimak video-video Akang MV yang mulai dari perjalanan ke Bali sampai reading di Bali bersama teman-teman yang ada di sana, sangat seru sekali. Dan kemarin juga sempat lihat-lihat di channel teman-teman kita tentang kedatangan Akang MV ya, luar biasa sekali antusiasnya penggemar-penggemar Akang MV ini, luar biasa, sangat ramai sekali. Kemarin juga lihat pas Akang MV ada di daerah Purbalingga kalau nggak salah ya, luar biasa, sangat ramai sekali. Untuk fan-fannya Akang MV, karena video-videonya kalau saya bilang itu sangat menarik ya, dan orangnya itu santai dan tidak sombong fan-fannya itu. Main sekilas juga ada di mana kemarin ya, video shotnya siapa itu yang Akang MV review,
anak masih sekolah tapi sudah variasi-variasi motornya sampai habis 45 juta kalau nggak salah. Luar biasa sekali. Dan orangnya ini kalau bisa dibilang sangat-sangat baik sekali ya Kang MV ini. Dari dia cara ngomong atau tutur katanya tidak sombong sekali, jadi sangat baik kepada fan-fannya atau penggemarnya. Tidak tahu kenapa kok tiba-tiba tadi malam mimpi Akang MV pas reading di daerah Surabaya, tepatnya di daerah Suramadu ya. Ya Allah, semoga mimpi ini menjadi kenyataan, bisa reading bareng bersama Akang MV di daerah Suramadu. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemarin untuk tadi malam itu mimpinya kita reading mulai dari Bebek Jinjai Bangkalan sampai ke pantai Ria Kenjeran ya. Ada-ada. Dan juga dikawal sama patwal itu, meskipun saya pakai motor Beat di tengah-tengah motor sport. Oh iya, tadi malam itu juga ada Bang Paroko Nauli ya, kalau nggak salah, itu juga ikut gabung. Ya, semoga saja mimpi saya bisa jadi kenyataan, bisa reading bareng bersama Akang MV. Di kota Surabaya ini. Nah, ini tadi itu reading bersama Akang MV buyar itu karena alarm saya jam 4 subuh sudah bunyi ya di HP dua-duanya ini. Jadi sangat kaget sekali saya, sampai hanya mimpi ya Allah. Tapi enggak apa-apalah, semua itu kan berawal dari mimpi. Siapa tahu dengan mimpi ini bisa jadi kenyataan, bisa reading bareng bersama Akang MV dan Bang Paroko Nauli ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya Allah, amin, amin. Baik teman-teman, kita saat ini sudah berada di daerah
Sidoarjo. Sebentar lagi kita akan melewati jembatan Kaliporong yang ada di kota Sidoarjo. Untuk cuacanya alhamdulillah sangat cerah sekali. Dan perjalanan juga sangat lancar ya di pagi hari ini. Nah, ini dibuang sayang di madu perang ini. Ini tulisan yang ada di mobil pick up. Nah, ini kita sudah berada di jembatan Kaliporong. Kalau lurus bisa ke Bromo via Nongko Jajar, kalau kita belok kiri bisa ke Bromo via Probolinggo. Baik, untuk teman-teman yang sudah bergabung menemani reading santui Sam Gimbul 99 sambil membahas mimpi saya tadi malam yang rusak gara-gara terbangun kaget alarm ya. Mimpi reading bareng bersama Akang MP dan Bang Parubo Nauli. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan dan segala usahanya selalu dimudahkan. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar supaya Sam Gimbul kalau reading dan mampir ngopi ke tempat teman-teman tidak sasar. Untuk perjalanan kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu di konten-konten dan perjalanan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.